Kali ini kita membahas frame sepeda gravel terbaru Mosho 790 GVL. Frame ini menggunakan bahan aluminium 7046 yang diklaim lebih kuat 80% dan juga lebih ringan 16%, serta masih menggunakan garpu full karbon dengan ukuran taper, lengkap dengan lubang-lubang untuk dudukan paniernya. Bottom bracketnya menggunakan tipe press fit, serta seat tube-nya memiliki ukuran yang lebih kecil, 31,8. Selain itu, frame ini memiliki lubang-lubang untuk mensupport groupset elektrik seperti Shimano DI2. Untuk seat stay-nya, juga masih dilengkapi dengan lubang-lubang untuk dudukan panier, sama seperti versi sebelumnya. Di bagian down tube-nya, kini modelnya agak membulat. Dan juga tidak ada tempat untuk cable guide-nya. Jadi langsung pakai outer cable. Untuk bobotnya, frame ini memiliki berat 1455 gram untuk ukuran 47. Sedangkan untuk garpunya, memiliki bobot 485 gram. Lebih ringan sedikit dari tipe Mosho 730 GVL. Tidak lupa dalam paket pembelian, kamu akan mendapatkan bearing headset lengkap hingga end cap-nya, serta dapat frame dan garpunya juga. Overall, Mosho 790 GVL adalah versi upgrade desain dan bahan aluminium dari Mosho 730 GVL, yang kini lebih mahal 1 jutaan. Sekian, terima kasih.